Indonesia Corruption Watch menemukan modus baru politik uang yang dilakukan caleg jelang pemilu 2014. Modus tersebut mirip konsep multi-level marketing yang menjaring calon pemilih. Jelang pemilu, semua partai politik berlomba menarik simpati masyarakat untuk memperoleh suara. Salah satunya adalah membagikan uang ke masyarakat. Namun kali ini, caleg memiliki cara baru untuk memastikan pemilih benar-benar memberikan suara pada caleg tersebut. Yakni dengan membuat perjanjian yang ditandatangani calon pemilih di atas materai. Calon pemilih harus menjaring sejumlah orang lainnya untuk memilih caleg tertentu. Uang akan diberikan setelah pemilu, usai caleg memastikan perolehan suara di TPS. Modus politik uang semacam ini telah ditemukan di Provinsi Riau dan ICW. Yakin, masih banyak daerah lain yang menggunakan modus ini. Kalau modus baru yang kita temukan, para kandidat menyebar tim sukses. Bayangan sebenarnya, bukan tim sukses terdaftar bagi mereka. Dan kemudian menjanjikan uang yang cukup besar. Kami mendengar ada yang berani membayar 2 juta untuk satu orang dengan target 10 suara. Jadi kalau seandainya dia berhasil memperoleh suara sesuai dengan janjikan tersebut, uang akan dibayar. Namun kalau tidak terpilih atau tidak sesuai dengan target, kan kandidat bisa melakukan verifikasi di TPS-TPS apakah tim yang disebar per masing-masing TPS itu memenuhi syarat target suara atau tidak. Itu dilakukan.